sama siang bisa bicara dengan Ibu Nina Rihanna. Dari siapa ini? Dari Tommy. Tommy siapa? Saya suaminya. Kalem atuh bos. Papi, gak sopan banget sih kan sama telepon Mami, kenapa sih? Halo, ya? Oh. Iya pak. Oke, nanti saya urus pesanan bapak segera. Iya, nanti saya hubungin bapak lagi ya. Oke, makasih pak, yuk. Siapa itu Mi? Papi dengar sendiri tadi kan, urusan kue biasa. Tapi ngomongnya kok mesra begitu. Papi lupa ya. Dulu kan juga Mami kayak gitu ngelain papi kan? Iya, tapi status Mami waktu itu beda kan? Papi ini maunya apa sih, ha? Maksudnya apa? Nah, papi justru yang mau tanya, maksud Mami itu semuanya apa? Ada apa dengan Mami, ya? Mami tuh kalau ngejelasin tuh jangan sepotong-sepotong. Yang jelas gitu loh. Kenapa sih papi lo ngotot banget? Mami lo cari masalah duluan. Mungkin divorce dulu Mami lo karena itu kali ya. Itu mulut dijaga ya? Kamu jaga mulut kamu. Kamu gak tahu apa-apa soal Mami papi aku? Tahu? Kebukti tadi? Itu kan menurut kamu sama papi kamu. Kamu belum dengar dari maminya sendiri kan? Belum tentu Mami yang bermasalah. Jadi papi kamu tuh, sesif, cemburuan. Gimana buktinya? Kalau ini? Mami tuh emang harus ramah sama semua orang. Mami kan jual jasa. Serah. Pokoknya aku gak akan percaya Mami selingkuh sebelum aku lihat pakai mata aku sendiri. Kamu tuh bisa serius gak sih? Hah? Ini juga serius, Tang, bikin lagunya. Ah. Tang apa? Saya Nina. Oh, iya, Nin. Kenapa sih? Apa kabar tuh Lintang? Baik. Katanya udah hidup bareng sama anaknya. Kok tahu ya? Apa susahnya sih cari berita soal kamu? Oh, iya. Kamu tuh nyebelin banget ya. Maun sih. Kenapa sih gak ikut aturan saya aja, ha? Kan udah diatur semuanya. Makanya kamu jangan mikir ribet. Saya emang ribet, makanya hargain orang. Kamu yang gak pernah ngehargain saya. Saya kesini mau ketemu, abis itu saya bawa pulang. Enak aja mau dibawa-bawa. 18 tahun yang lalu kemana aja kamu? Ah ya, gak kemana-mana ya, Didier. Pokoknya kalau gak dikasih, saya akan bertindak sendiri aja. Tommy. Kamu ngancam saya? Enggak, saya mau ambil air putih. Ah, ribuh. Maafin Mami ya. Aku gak nyangka. Jadi lo percaya kalau Mami, maksud gue dengan kejadian ini semua, gue gak denger kan? Jadi aku ikutin Mami. Aku lihat Mami sama orang itu tinggalan tangan. Jahat banget. Aku emang kadang suka kesel, aku suka gak nyaman, tapi aku bahagia sama keluarga baru kita. Aku seneng sama Papi Egi yang udah nganggep aku anak kandung, aku seneng ada kamu. Please kak, jangan benci sama aku gara-gara ini ya. Aku boleh minta tolong gak? Aku mau tahu banyak soal orang itu. Aku mau tahu maksud dia apa, maunya apa. Aku sanggup walau ku tak.